Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقُّ. Kebenaran al-haq harus kita capai dengan ilmu pengetahuan. Mencari kebenaran apa saja harus melalui logika, melalui argumentasi rasional dengan ilmu pengetahuan. Tapi ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak untuk membangun fayuk minubih, untuk beriman kepada Tuhan. Apa artinya berilmu kalau tidak beriman kepada Tuhan? Ilmu akan menjerumuskan orang tersebut, orang yang berilmu itu. Kalau tidak ada iman, tidak ada keyakinan bahwa ada yang menjaga kita, yang memantau kita, yang akan membalas perilaku kita. Liar nantinya ilmunya itu. Contoh misalkan ilmunya untuk membunuh orang, untuk menciptakan senjata rusak massal, berlomba membangun senjata nuklir, perang dunia diciptakan, itu ilmu yang tanpa iman, teknologi yang tanpa iman. Apa dulu Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Rushd, apa enggak bisa berpikir tentang nuklir? Bisa, bisa. Tapi tidak ke sana. Tidak ke sana kecerdasannya. Yang dibangun oleh beliau-beliau mufakirin, filosof, falasifah Islam adalah untuk membangun kedamaian, membangun kemanusiaan, kemajuan. Sama sekali enggak berpikir bagaimana menciptakan senjata otomatik, apalagi sampai nuklir. Padahal zarrah atom itu Imam Asy'ari sudah bicara tentang zarrah. Sudah berilmu, beriman, itu pun masih kurang. Percuma berilmu, percuma beriman. Kalau tidak, satu lagi. Perjalanan intelektual terakhir adalah fatukhbita lahu qulubu. Hatinya menjadi bersih. Hatinya menjadi jernih. Jauhkan dari sombong. Jauhkan dari hasad, dengki, iri. Jauhkan dari ujub, takabur, apa membanggakan diri. Orang lain semua salah, semua jelek, saya paling hebat. Jauhkan itu semuanya. Diisi dengan apa? Diisi dengan tawadu, rendah hati, sabar, selalu bersyukur, selalu optimis kepada Tuhan. Zuhud, zuhud artinya asketis, tidak rakus, tidak tamak, dan seterusnya. Wara, selektif, yang halal ambil, yang ragu-ragu buang, jangan diambil. Puncaknya adalah cinta, harmonis sesama, dan harmonis dengan Allah. Puncaknya ma'rifat, yaitu mengenal Allah. Kepemimpinan, manajemen, yang dibangun hanya dengan rasional, dengan hanya logika, sering salah. Walaupun awalnya benar, keyakinannya benar, tapi sering salah. Kesalahan itu bisa tidak disengaja, bisa disengaja. Kalau hanya berpegang dengan akal, bisa menjadi penipu, bisa menjadi manipulator, bisa menjadi koruptor. Atau kesalahan yang tidak disengaja berujung pada kebingungan kalau hanya akal. Maka kita teruskan, jangan hanya dengan akal. Kita bangun kepemimpinan yang berbasis intuisi. Intuisi adalah tempat bisikan dari Allah, tempat bisikan ilahiyah yang selalu bisikan kebenaran. Yang kedua, bisikan dari malaikat. Ada khawatir ilahiyah, bisikan dari Allah, yaitu namanya hidayah, petunjuk. Ada bisikan dari malaikat, namanya ilmu laduni, genius dari malaikat. Nah, ada bisikan hawajis dari hawa nafsu dan wasawis dari syaitan. Kalau tanpa dibangun intuisi yang cerdas ini, kita pasti akan tergiur, tergoda dengan hawajis dan wasawis. Hawajis bisikan dari hawa nafsu kita sendiri, kerakusan, ketamakan egonya kita sendiri. Wasawis, gelitikan, godaan dari setan. Kalau tanpa kita bangun intuisi yang sehat. Oleh karena itu, ujung daripada akal akan berhenti pada kebingungan dan ketidaktahuan. Tapi kalau intuisi akan mendapatkan direct illumination, nur mubashir, cahaya langsung dari Allah, tidak akan pernah bohong, tidak akan pernah salah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati
hati tidak akan bohong. Yang bohong itu cangkem mulut bohong. Demi Allah saya enggak korupsi, hatinya pada ya. Demi Allah saya masih sedikit, banyak. Mulut yang bohong itu. Hati dia sendiri enggak bohong. Saya bohong misalkan. Mulut saya bohong. Sumpah bohong. Hati saya sendiri jujur. Saya mengaku namanya Nur Mubashir. Tuh, jadi hati itu tempatnya illumination, pencerahan dari Allah langsung. Nah, kalau kita tidak mengikuti suara nurani kita, lama-lama kita menjadi fasik. Terus-menerus kemudian terus-terus. Lama-lama menjadi syirir, penjahat sudah. Nanti yang kebenaran dianggap kesalahan, kesalahan dianggap benar. Kalau sudah syirir namanya. Kalau dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan, orang kalau sudah sampai syirir, harus dibunuh. Gak ada gunanya diberi kesempatan hidup. Dia membunuh orang dengan bangga. Dia korupsi dengan bangga. Itu syirir namanya. Kalau fasik, ya sering melakukan dosa lah. Yeah. Tapi masih merasa salah, masih itu fasik. Tasawuf bisa membangun pertama basirah. Yang bisa membedakan ini benar, ini salah, ini lurus, ini bengkok. Itu namanya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya mata hati. Nah, itu fungsinya. Nanti mata hati itu basirah itu akan estafet kepada domir, moral. Yang bisa memotivasi kita mengambil yang benar. Setelah dikasih tahu dari basirah tadi ini benar. Ambil yang benar, lakukan yang benar, do it, if'al. Dan jangan melakukan yang tidak benar. Don't do that, not of'al. Gitu kan? Itu suara domir namanya, suara conscience, suara moral. Yang kemudian estafet pada fu'ad. Fu'ad itu nurani adalah, nurani, deeper of heart. Maka zabal fu'adu maro'a, itu bagaikan hakim yang jujur. Kamu salah, kamu benar, gitu kan? Gak bisa disuap, hakim gak bisa disuap. Dengan tasawuf itulah kita memelihara basirah, the eye of heart, mata hati kita pelihara, domir, conscience, moral kita jaga, terakhir fuad harus kita jaga. Dan betul-betul itu di mana saja, kapan saja. Contoh, ketika kita naik pesawatnya turbulensi oleng, waduh, semua ingat pada Allah semuanya. Terselamat sama mendarat dengan selamat, lupa Allahnya. Itu bukan tasawuf itu namanya. Itu bukan tasawuf, bukan. Itu namanya kondisional. Kalau seorang sufi memegang ajaran tasawuf, kapan saja, di mana saja, ketika sehat, ketika sakit, ketika aman, ketika gawat, selalu bersama Allah. Dipuji tidak terbang, dicaci maki tidak minder. Likai la taksaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Selama yang muji manusia, selama yang mencaci manusia, sama dengan saya. Ngapain kita terpengaruh pujian atau cacian? Yang mencaci sama dengan saya, yang muji sama dengan saya. Artinya apa? Percaya diri. Dinamis. Confident. Percaya diri. Ngapain ngurusin manusia, ngurusin orang? Gus Dur contohnya. Yang mencaci maki banyak, yang memuji banyak. Tapi tidak terpengaruh dengan pujian dan tidak terpengaruh dengan cacian. Sebelum jadi presiden, sedang jadi presiden, setelah jadi presiden, tetap Gus Dur nggak berubah. Kesederhanaannya, kartu bank, kartu kredit itu nggak punya itu. Sampai wafat nggak punya. Jadi kalau tasawuf itu lebih dari psikologi. Atau sasarannya adalah bagaimana kita memahami tajalliyatillah, manifestasi Tuhan yang maha absolut itu, the absolute one existence melalui alam semesta ini. Kalau psikologi, bagaimana membentuk jiwa yang sehat, yang baik, yang normal, dimulai dari akhlakul karim, dimulai dari perilaku yang baik, dimulai dari kejujuran. Contoh ini yang jelas sekali. Minyak goreng tidak ada, atau uang negara hilang dikorupsi. Apa itu yang hilang sebenarnya? Bukan minyak goreng yang hilang, sidik yang hilang, kejujuran yang hilang.
Begitu kejujuran hilang, minyak goreng jadi hilang. Begitu kejujuran hilang dari bangsa ini, terutama dari yang pelakunya ya, maka korupsi di mana-mana ada. Prinsipnya apa? Sebab utamanya kita semua kehilangan sidik atau kejujuran. Semua pembohong semuanya. Maka sifat wajib bagi Nabi adalah sifat sidik. Nabi itu wajib jujur. Kita umatnya pun wajib sidik. Begitu sidik hilang, hancurlah tatanan kehidupan ini. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Nah, itu yang bisa mengerem ya, menahan, mengarahkan hawa nafsu adalah tasawuf. Bukan ilmu fikih, bukan ilmu kalam, tapi tasawuf lah yang bisa menjadikan kendali agar kita selalu jujur, selalu amanah, selalu sabar, tegar, tawakal pada Allah. Tasawuf. Orang hanya mengandalkan akal, mengandalkan ilmunya saja, dia ingin merubah orang dunia luar. Kan saya rubah dunia luarnya dengan kecerdasan saya. Tapi orang bijak yang punya hikmah wisdom ingin merubah dirinya sendiri. Tidak ingin merubah dunia luar, dunia dirinya sendiri dulu yang harus dirubah. Itu namanya hakim, orang punya wisdom. Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak paham tentang dirimu sendiri? Lihat diri kamu itu siapa. Tahu enggak diri kamu itu siapa? Maka dulu Socrates juga mengatakan, ini bahasa Arabnya. Yang arif nafsak ta'arif rabbak. Kenalilah dirimu, maka akan kenal siapa Tuhan. Apa artinya itu? Artinya bahwa dengan tasawuf kita tahu siapa diri kita. Ternyata kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, yang tidak punya daya upaya apa-apa kita ini. Mau mengandalkan apa? Kalau tidak mengandalkan Allah. Kita ini apalah artinya hidup ini? Bangun tidur, kerja, makan, tidur lagi. Apa itu artinya itu? Kalau tidak dalam hidup ini step demi step, step by step, mendekatkan diri kepada ruh universal. Kita ini sekarang ruh kita parsial di alam dunia ini. Terbatas oleh fisik kita kan. Kita punya ruh, Habib punya ruh. Dia kan ada batas. Nah, nanti kalau sudah kembali pada Allah, kita akan bergabung ke ruh universal. Ruhnya para nabi, ruhnya para aulia, para ulama. Di sini ada tiga tahapan. Satu namanya takholli. Bagaimana kita masuk dalam proses cleaning. Diri kita dibersihkan dulu dari yang tadi saya katakan tadi. Ektas negatif, yaitu hasad, dengki, ada permusuhan, bautu kebencian. Ayo bersihkan. Pelan-pelan. Minggu ini kita buang takabur, minggu depan kita buang iri, minggu depannya lagi kita buang permusuhan, kebencian pada orang. Dah bersih, baru tahalli. Mari kita hiasi diri kita ini dengan tadi itu. Sabar, syukur, tawakal, mencintai sama. Puncaknya nanti ada tajalli, bisa melihat manifestasi di dunia ini hanya manifestasi Allah. Apa yang ada di dunia kita ini semua adalah merupakan tajalli min tajalliyatillah, manifestasi dari wujudnya Allah, the absolute one existence. Coba kalau kita kenal siapa sih kita ini. Coba ketika ada misalkan ada orang minta nasihat, coba kenal kamu itu siapa sebenarnya, datang dari mana, asal usulmu dari mana, dan mau apa sekarang ini. Semua orang pengen eksis, semua orang pengen mengenal dirinya lah, aktualisasi dirinya. Tidak ada jalan lain kecuali bersama Allah. Kalau ingin eksis yang benar, boleh, enggak dilarang. Asal hartanya untuk kebaikan, mencari hartanya dengan baik, cara yang baik, dan setelah kaya untuk kebaikan. Malam rajin tahajud, rajin zikir, rajin wirid, pagi bisnis, enggak apa-apa itu. Syahabil Hasan Asyadzili orang kaya, waliullah itu. Syahabil Qadir Jilani orang kaya, sahabat Utsman orang kaya, sahabat Sa'd bin Abi Waqqash orang kaya. Enggak ada halangan itu, enggak ada paradoksi antara
membangun spiritual dengan kekayaan. Tidak ada. Sudah barang itu malah kekayaannya menjadi sarana untuk dibaik. Semakin mengawal agama, semakin sombong. Sombong itu berarti sudah enggak beragama. Sudah meninggalkan agama. Yang tadi ayat tadi itu. Berilmu, beriman, dan hati yang bersih. Kalau sebatas hanya beriman, ilmu-iman, masih seperti tadi itu. Sombong. Sombong dengan dia Islam, dia paling Islam. Sombong dia mengandalkan simbol-simbol, pakai gamis, jenggot panjang. Itu yang ujub, sum'ah namanya. Membangun dirinya sendiri. Nabi berkata, laulam tuznib umati lakhoshitu antuzniba akbar. Seandainya ada orang tidak pernah dosa, saya takut dia akan terjerumus pada dosa yang lebih besar. Ala wa huwal ujub, muncul saya orang suci, saya orang hebat, saya sudah pegang kunci surga lah. Itu ujub, nggak ada artinya itu ibadahnya. Nabi Muhammad tidak pernah sombong, sahabat-sahabat tidak pernah sombong, para wali nggak pernah mengaku dirinya hebat, dirinya suci, dirinya mulia, dirinya semua dalam rangka merendahkan diri dalam tasawuf itu. Dipraktekkan sebenarnya kalau kita sadar dengan sholat dan bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Menyembah dengan tulus, memohon kekuatan lahir batin, memohon keselamatan, memohon petunjuk, memohon kebahagiaan, memohon apa aja lah. Wa iyyaka nasta'in. Tanpa i'anah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita ini enggak ada apa-apanya. Sudah harus diyakini seperti itu. Kemudian dalam sholat ada sujud. Kita jatuhkan kepala kita di muka bumi ini. Artinya apa? Bahwa aku bukan siapa-siapa. Akulah hamba yang hina dina. Hanya engkau Allah yang mulia. Sholat. Maka as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Itu Imam Ghazali menulis kitab kecil namanya Asnaful Maghrurin. Beberapa orang yang terpedaya oleh dirinya, tertipu oleh dirinya. Ya alladzina amanu inna wa'adallahi haq fala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai orang beriman, jangan kamu terpedaya oleh godaan dunia. Ini gampang, gampang. Jangan kamu terpedaya oleh godaan materi, pangkat, jabatan. Gampang. Pemahamannya itu gampang. Tapi yang paling sulit, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan terpedaya oleh tipuan-tipuan yang menjerumuskan kamu atas nama Allah. Dengan atas nama Allah. Dikira dia sudah hebat, sudah dekat dengan Allah. Tipuan itu. Kalau dia sudah misalkan sholat tahajud pagi-pagi, wah saya tadi malam hebat, sudah dekat dengan Tuhan. Ujub itu. Itu namanya maghrur bi anfusih, maghrur bi nafsih. Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Setiap hari, setiap malam tidak kurang dari 100 kali bertaubat. Coba Nabi Muhammad. Gak pernah merasa saya hebat, Sayyidina Ali seperti apa. Selalu menangis dalam. Imam Hasan Basri, kalau akan sholat gemetar badannya. Karena akan menghadap Allah, Allah yang makhalik. Dan aliran tasawuf ini sekarang berkembang di Perancis, di Inggris, bahkan di Amerika. Ibn Arabi Society, Halal Society ada di Perancis.